Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Joran Lunyu, kali ini masih di perkebunan membersih-bersih atau menyiangi pohon pepaya, membersihkannya kelilingannya. Bersih-bersih keliling-kelilingnya. Ini usia sekitar 3 bulanan. Ini pembersihan rutin. Pemupukan ya segitu biasa ya, pemupukan ya. Yang agak besar itu sekitar 4 bulanan. Seperti inilah kondisi petani. Jadi capek-capek udah biasa. Ini bersih-bersihkannya nih. Nah, sambil nyelam minum rumput, makan rumput nih namanya. Pokoknya semangat terus ke kambing. Ini ada manfaatnya. Jadi kembali lagi ke pupuk tanaman lagi. Kotoran kambingnya ditaruh lagi ke sini. Jadi mutar-mutar terus, itulah efeknya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton dan subscribe video kami. Mudah-mudahan tetap keadaan sehat, murah rezeki, panjang umur, dan tidak kurang satu apapun. Dan yang baru mampir dan menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan subscribe, like, comment, share. Nah, ini cuma tips sedikit sih, karena perawatan pepaya ini tidak terlalu sulit. Ya mbak ya, sulit-sulit, katakan sulit tapi tidak, tapi mudah-mudah susah lah. Pemupukan ya biasa, tetap pakai kapur dolomit. Masih ada bekas-bekasnya kemarin untuk mengurangi zat asamnya. Ini hasil-hasilnya sudah 3 bulanan, 4 bulan nih, agak tinggi dan mulai agak besar dan berbuah. Ini nyusul sebelahnya, hasilnya pepaya ini menjanjikan sih, karena jarak tanam tuh jangka panjangnya luar biasa. Daripada lain-lainnya nih, makin tahun makin bagus untuk kedepannya. Kemarin nanam terong, nanam gambas lainnya sudah, tapi ini berubah lagi ke sini karena lebih praktis lagi perawatannya dan buahnya tahan lama untuk bertahun-tahun berbuah terus. Kau ngarit sambil nyelam-nyelam minum air katanya, jadi tetap semangat. Udah dari ujung sana sampai ujung sini, nanti sampai selesai, nggak tahu kapan selesainya, yang penting diniati. Oke lah, ini triknya, trik membersihkan. Nanam-nanam harus dirawat, dikasih makan minum, sama seperti manusia, tumbuhan juga perlu makanan minuman, dirawat, disiram. Kalau tidak ya pasti mati dan tidak subur. Oke, kasih telah menonton video kami. Ini cuma tips sedikit pembersihan tanaman. Pada intinya tanaman perlu disiram dan dirawat. Nah, di situ saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.